Welcome to my YouTube channel AI Ara. So hari ni saya nak share dengan korang resepi miam pelapau. So yang mana nak buat miam pelapau macam yang Ara buat masa-masa chef hari tu, yang berjaya memikat hati kita orang lebih sikit pada malam ini, yang pelapau seafood. Korang boleh follow resepi yang Ara share hari ni and make sure korang betul-betul ikut resepi yang Ara share ni. Kalau tak, saya akan bawa geng-geng saya pergi serang korang, okey? So, tunggu apa lagi? Stay tuned, let's go! Now, kita nak start dengan sos dia. Ha, ini adalah bahan-bahan sos dia. Korang memerlukan limau nipis. Korang make sure guna limau nipis yang original tau, sebab dia lagi sedap dah ni. By the way, yang ni Ara akan buat hidangan untuk 5 hingga 6 orang makan. Korang juga memerlukan sos ikan dan juga sugar yang manis, tapi bukan Aira tiba. Ha, by the way, untuk buat sos dia korang kena guna lesung batu. Jangan guna blender tau. Sebab apa tak boleh guna blender? Sebab macam ni. Bila korang guna blender, sos dia tu akan jadi macam tebal. Macam korang biasa tak minum air apple yang dia blend? Dia akan macam ada kulit-kulit apple yang tinggal kan. So, bila korang buat kuah, dia akan rasa macam tu. And dia ada macam buih-buih. So, rasa dia agak berbeza. Sebab sebelum ni, I dah pernah try buat cara macam tu and rasa dia lain. So tolong jangan guna blender. So korang jom ikut cara saya. First, korang kena masukkan cili hijau untuk ditumbuk-tumbuk. Make sure jangan sesekali guna blender, okay? Rasa dia akan lain. Jangan sesekali guna blender. Gunalah penumbuk. Masa kita tumbuk, tumbuk macam ni. Tumbuk-tumbuk dia. Orang kata kena kalau kita nak suami yang tua, kena menyanyi dekat dapur. Kalau saya, saya teringin nak suami yang umur 2 tahun dari saya, 2 tahun lagi tua dari saya. So saya kena menyanyi dekat dapur. Baby shark, baby. And then kita akan masukkan bawang putih. Ha. Bawang putih Ara masukkan dalam 6 hingga 7 ulas macam tu. Sebab bawang putih ni kalau kita letak lagi banyak, dia jadi makin sedap. Dan kita tumbuk. Tumbuk je. Baby shark doo-doo. Nevermind. And then korang masukkan sedikit daun ketumbar and tumbuk sekali. Tumbuk. Tapi korang kalau tumbuk tu jangan terlampau hancur tau. Make sure sedang-sedang je. Kenapa saya gunakan lesung batu? Sebab kalau korang gunakan lesung batu, air yang dalam sayur, yang dalam daun ketumbar, yang dalam bawang tu akan keluar. Kalau korang macam hiris nipis-nipis apa semua, dia tak keluar tau. Rasa dia akan jadi lain. Sebab tu bila orang memasak, korang dapat rasa macam dia guna resepi yang sama tapi rasa dia lain. Sebab apa? Sebab dia salah teknik. Ha. Bahan yang korang tumbuk tadi, korang letak dalam mangkuk untuk kita tambah sos ikan dan juga gula. Ha. Korang make sure sukatan sos ikan and gula yang Ara share ni korang ikut betul-betul tau. Sebab nanti dia akan jadi lari. Korang tengok je resepi Ara share dekat skrin ni. Follow je. Tak macam ni. Untuk sos ikan, kita kena masukkan macam Ara buat 16 sudu tau. 3, 4, 5. Okay, make sure jangan tambah air eh. Lepas tu kita kacau. And then kita masukkan pula limau nipis. Ha, limau nipis ni Ara akan masukkan 9 sudu. 9 sudu besar tau. Okay, and then kacau. And lastly, kita akan tambah gula. Gula ni make sure dia sama kuantiti dengan dengan limau nipis tadi tu. Mesti korang cakap, eh banyaknya gula Ara letak. Tak, memang rasa dia memang cukup. So ikut je, korang follow je, okay? Apa yang saya share ni korang follow je. And then kacau sampai dia sebati. And then sos kita dah siap. Haa, tengok ni. Woi, kau molek. Rasa dia cukup pedas, masam, manis, semua cukup. Tapi yang ni Ara buat extra pedas sikit. Tadi Ara letak lebih sikit lada. Jadi mat. So now kita akan siapkan ikan kita pula. Ha, hari ni Ara buat siakap. Saya gunakan ikan siakap, okey? Okey, untuk hilangkan rasa hanya tu, Ara akan perahkan lemon. By the way, kalau nak lagi elok, korang boleh rendam dalam air asam keping tu. Kalau panggil asam glugur, kalau kita panggil asam glugur. Ha. Okey, by the way korang, ikan ni kita kena goreng, kita kena selut.
Kita kena salut dengan tepung jagung. Ha, guna tepung jagung tau korang. Jangan guna tepung lain eh. Minyak masak letak je banyak-banyak. Letak je 2 periuk minyak masak. Kita masukkan minyak masak dulu. Bismillah. Kita akan masukkan tepung jagung. Guna tepung jagung tau. Anda ambil ikan tadi. Ha, salut je macam ni. Tak payah nak celup dalam apa tu, dalam telur ke apa dulu. Kalau korang nak tukar macam yang Arab buat hari tu, Arab buat apa tu, seafood punya kan. Korang nak buat macam tu pun tersangatlah boleh. Jangan guna ikan bilis je, okay? Ikan bilis tidak dibenarkan. Sementara tu, jom kita rebus bihun dulu. By the way korang, yang mana yang mana tengok video saya ni, korang make sure gunakan sup untau. Ataupun kalau nak lagi sedap macam dulu, bila ada dekat Kelantan dulu, Ara gunakan bihun Thailand. Okay, so bila minyak dah masak, kita akan start menggoreng ikan siakap kita. Ha, tengok ni korang. Habis baju saya kena tepung ni. Pacar perhatian. Mantap Pak Abu. Jom kita tunggu sampai dia masak. Lepas tu kita akan angkat ikan kita. Sambil tunggu ikan kita ni masak, saya nak basuh dulu salad. Ha, so hari ni saya gunakan salad. Macam hari tu saya gunakan bunga kobis. Tapi dia boleh je, korang boleh pilih sama ada nak gunakan salad ataupun kobis. Kalau korang nak lagi kenyang, boleh gunakan kobis. Besarnya api. Tapi macam hari ni saya rasa entahlah, saya rasa macam nak makan salad. Sebab saya tengok salad ni macam segar gila tak ni. Dia macam macam boyfriend kita bagi bunga kita macam tiba. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila. Senam yang pelapa kita dah siap. Jom kita makan sebab perut pun dah lapar. Let's go. So first korang kena letakkan apa ni, sayur ni, salad and the ikan. Lepas tu letak bihun ataupun suun korang tu dekat atas. Then balut. And then makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aira nak sambung makan. And Aira nak bagi kawan-kawan Aira makan sekejap lagi. Sebab dia orang dari tadi lagi menunggu. So itu saja untuk konten Aira pada hari ini. Bye-bye dari channel Aira. Terima kasih makan banyak. Cuma.